PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Aduh, yang paling-paling penting tuh, lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah, sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggar Jati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Ape Burhan sebagai Kirebon Singgih, Jail Singgih dimainkan oleh Chris Urspon, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Wenda Lubis sebagai Bedok, Harry S. sebagai Askom, Pak Dalil oleh Rusli, Juni sebagai Pak Badar, Indrawati sebagai Widari, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-22 telah dikisahkan bahwa Jail Singgih yang terbukti bersalah memperkosa Widari, keponakan Pak Dalil, dia tidak mengaku perbuatannya itu. Namun, penduduk desanya menjadi marah, bahkan mereka akan membakar rumah Jail Singgih. Semua itu mereka tujukan karena mereka tidak suka kesucian desanya telah dikotori. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-23. Ayo bakar! Ayo! Hei! Jail Singgih!
penjara. Mengakulah. Kalau tidak, kami semua akan membakar rumahmu itu. Mereka nampaknya benar-benar menunjukkan kemarahannya. Mereka seperti tidak merasa takut. Ini bisa bahaya. Hei, jail tinggi! Kenapa kau diam saja? Rupanya kau tidak mau mengaku. Ayo, kita bakar saja rumahnya. Tunggu! 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 Bagaimana? Apa kau tetap tidak akan mengaku? Mengakulah, Jail. Baik. Aku mengaku. Aku memang telah melakukannya. Rupanya kau benar-benar memperkosa bidari keponakanku. Ya. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan mengawini bidari. Tapi aku minta waktu. Baik. Baik. Kau kami beri waktu. Tapi kalau kau mengingkari janjimu itu, kami tidak tanggung jawab dengan kemarahan mereka. Mereka bisa membakar rumahmu. Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku. Tunggulah. Jail Singgih akhirnya mengakui perbuatannya itu karena dia merasa takut dan khawatir dengan kemarahan orang-orang desanya yang sudah dibakar emosi dan akan membakar rumahnya itu. Kemudian, orang-orang yang dipimpin Pak Dalil itu kembali ke tempatnya masing-masing. Sementara Jail Singgih lalu masuk ke dalam rumahnya. Aku benar-benar menjadi bingung mengatasi persoalan ini. Kenapa tiba-tiba datang suara angin? Romo, kaukah itu? Sudah banyak kesalahan yang kau perbuat. Kau merusak nama baik keluarga. Kau harus berani bertanggung jawab atas segala kesalahan-kesalahanmu itu. Kau harus berani bertanggung jawab. Kau harus berani. Kau harus berani. Romo. Romo. Ibu! Maafkan anakmu. Maafkan anakmu! Jail Singgih nampaknya benar-benar menyesali dengan segala perbuatannya setelah dia didatangi Romonya itu. Maka kemudian
berlangsunglah pesta perkawinannya dengan bidari. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Nyanyi dong! Iya, 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 boleh, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget! Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri Mini Pelet di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Bedong, coba kau lihatin Mas itu. Dia duduk berdampingan dengan Midari sambil tertawa dan bercanda keduanya itu. Iya, sepertinya keduanya bahagia sekali. Iya. Kita tidak menyangka ya, akhirnya Denmas jadi kawin dengan Midari, keponakannya Pak Dalil itu. Iya. Dan sepertinya Denmas juga menyukai Widari. Iya. Mungkin sudah jodohnya. Ya, dalamnya laut bisa kita terka. Iya. Tapi hati orang siapa tahu. Pesta perkawinan Jail Singgih dan Widari itu sepertinya benar-benar dirasakan bahagia oleh kedua pasangan itu. Bahkan Bedok dan Askom sendiri merasakan semuanya. Sementara itu, di suatu tempat di hutan belantara, nampak Restu Singgih dan Nilam Cahya tengah beristirahat. Restu, bagaimana? Sudah selesai membuat apinya? Sebentar lagi. Cepat sedikit, aku sudah terasa dingin. Nah, api ini sekarang sudah menyala begitu besar. Nilam, mendekatlah kau ke tepi api itu. Ayo, biar tubuhmu terasa hangat. Iya. Nilam, kau lapar? Bagaimana kalau aku mencari binatang buruan? Tidak usah, jangan merepotkan. Lagi pula malam gelap begini berbahaya, Restu. Ya, sudahlah. Aku ngantuk, Restu. Tidurlah kalau kau memang ngantuk. Di hadapanku. Nilam, kau tenang saja. Jangan kau bergerak sedikit pun. Tetaplah di tempatmu. Aku akan menghajar ular itu. Jangan, Restu. Berbahaya sekali kelihatannya ular itu. Ya, ular itu nampaknya memang ganas sekali. Lidahnya menjulur-julur dan bertengger seperti siap menyerang. Aku harus menangkap bagian kepalanya.
Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Ular itu meludahiku. Terus diludahi ular itu dengan lendiran hijau. Dia nampak seperti... Mukaku panas sekali. Lendiran hijau ini melumuri mukaku. Restu tergeletak. Restu, kau kenapa Restu? Pingsan, wajahnya nampak hijau sekali. Ular itu sudah hilang. Aku harus cepat pergi membawa Restu dari tempat ini. Sepertinya tempat ini tidak aman. Restu sudah aku naikkan ke kuda ini. Aku harus cepat pergi. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa takut salah? Saat ini hadir pertolongan pertama pada diare anak, Entrostop Anak. Dengan bahan herbal ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racunnya, kunyit untuk membantu mengurangi mulas, melilit dan kembung, dan jahe yang membantu menghangatkan badan. Dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak, Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mulas, minum Entrostop. Bidari, kenapa kau nampak murung seperti itu? Tidak. Apa yang kau pikirkan, istriku? Gembiralah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku sendiri sangat bahagia. Iya, aku tidak berpikir apa-apa, Kang Mas. Tapi aku hanya berpikir, aku tidak bisa membayangkan sebelumnya kalau aku akhirnya akan menjadi istriku. Begitu? Iya, begitulah Kang Mas. Widari, aku mohon, kini kau jangan memiliki pikiran-pikiran buruk tentang diriku. Kini aku justru tengah berpikir, bagaimana aku harus menjadi suamimu yang baik, menjagamu dengan baik. Betulkah begitu, Kang Mas? Ya, aku akan berusaha. Widari, aku menyayangimu. Kang Mas. Widari. Jail Singgih dan Widari nampak benar-benar merasa bahagia. Kedua pasangan pengantin baru itu sepertinya saling menyayangi. Padahal sebelumnya diketahui kepribadian Jail Singgih yang sangat dikhawatirkan. Sementara itu di suatu tempat ketinggian tanah berbukit yang di bawahnya menganga jurang terjal,
yang dihiasi dengan air terjun. Siang itu nampak Nilam Cahya yang membawa Restu Singgih dalam keadaan pingsan. Dia baru saja tiba di tempat itu. Tempat ini berbahaya sekali. Banyak jurang-jurang terjal yang menganga di bawahnya. Oh, mengerikan sekali. Tapi pemandangan di sini indah, menakjubkan. Tepat di mana aku berada ini, sebuah air terjun menghujan deras ke bawah jurang itu. Sebaiknya aku istirahat saja dulu di tempat ini. Berat sekali tubuh Restu ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Biar Restu aku letakkan di sini saja. Tapi di sini terlalu berbahaya. Aku khawatir Restu akan terjatuh ke bawah jurang itu. Biarlah. Restu aku baringkan di sini saja. Tubuhnya berat sekali. Aku sudah tidak kuat lagi mengangkat. Restu sudah aku baringkan. Nilam Cahya lalu segera duduk di tempat itu. Tapi tiba-tiba, tanpa disadari, Nilam Cahya menyentuh tubuh Restu Singgih hingga terdorong dan Restu Singgih terjatuh ke bawah air terjun pada jurang yang menganga dan berbahaya itu. Pokoknya aku harus tiba di bawah jurang sana itu.
Aku harus cepat-cepat menuju ke bawah sana. Nilam Cahya benar-benar panik dan khawatir ketika dia menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana Restu Singgih terdorong dan jatuh ke jurang terjal tepat di bawah air terjun yang menghujan deras itu. Nilam Cahya menjadi bingung dan sedih. Namun akhirnya dia cepat-cepat pergi menuju ke bawah jurang itu untuk mencari Restu Singgih. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Bagaimanakah selanjutnya? Berhasilkah Nilam Cahya menemukan tubuh Restu di bawah jurang terjal itu? Dan bagaimana nasib Restu Singgih sendiri? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.